Ya guys, pemirsa Kafret Kruan, kita mau menyolder atau membetulkan ini apa? Charger dari laptop yang kebakar ya. Ini caranya, kita buka dulu nih. Siapkan pakai cutter ya. Ini kan tadinya nempel seperti ini. Kita buka seperti ini ya, dipotong di gergaji, bisa dipotong bisa. Nah, ini juga sini. Kita buka seperti ini. Terasinya kita paksa tak seperti ini ya, buka. Selanjutnya kita periksa di bawah sini nih. Ini ternyata dia kebakar. Kita lihat tadi ini ya, dari jalur-jalurnya ini ternyata terindikasi yang ini yang kebakar. Guys, ini ada apa habisnya, kita coba buka dulu. Satu lagi, coba ini benerin sendiri guys, jadi jangan dibuang dulu kadang. Casingnya ya, jepitnya. Yes. Jalur ini yang bakar. Kita lanjutkan dengan cara solder ya. Selanjutnya ini kita bakal apa, kita selesaikan dulu, tutup dulu rekamannya. Jadi kalau charger laptop kalian bermasalah, jangan langsung dibuang. Jadi kita periksa dulu, kita bongkar dulu, kita lihat ya, dalamannya seperti ini guys, nggak terlalu ribet sebenarnya ya. Ada komponen, dua komponen. Nah, itu dalamannya. Ini sering locer juga nih kadang di sini. Sini kadang sering locer juga di sini nih. Dan kalau enggak ininya kadang meledak, kalau sudah terlalu itu dia akan meledak, tapi ini masih bagus sepertinya. Ini juga masih tidak ada gejala itu. Nah, kapasitor yang ini, terus ya ini ketahuannya sih ini guys.
Jadi yang dari sini colokannya ternyata dia sering kayak gitu tuh. Goyang ininya, goyang solderannya kurang bagus. Maaf, kita mau benerin lagi, kita solder lagi ya. Saksikan selanjutnya, kita akan mencolder ini apa namanya, charger dari laptop ini ya. Oke, sampai ketemu di YouTube selanjutnya ya, sesi kedua, bagaimana proses solder tadi ini, bagaimana cara membuka ini tadi, buka charger ya, simple dari video tadi ya, seperti ini. Kita potong aja ini ya. Seperti ini guys ya, udah ketahuan ini yang rusak, jadi tinggal kita solder saja. Oke, see you.